Tiffany, saya owner dari Lemon Disco Fish. Konsepnya adalah gelato dan kue-kue, jadi yang manis-manis. Karena aku sendiri punya anjing 3 dan ya di sini masih jarang sih yang pet friendly, jadi aku bisa bawa anjing aku ke sini, teman-teman juga bisa bawa. Ada minimal 14 rasa, tapi setiap bulan kita bikin rasa spesial, jadi totalnya ada sekitar 20-an rasa. Kebetulan ya kastengel, teh botol, terus honey lavender itu salah satu favorit. Rasa kastengel itu pengen bikin rasa yang keju, jadi aku eksperimen dengan parmesan cheese sama keju mascarpone. Terus setelah dibuat ada teman yang bilang, oh ini kayak kastengels, jadi namanya kastengels. Yang sorbet ada rasa rujak, mangga, dan biasanya bikin yang spesial juga. Itu mangga kueni, kedondong, sama cabai rawit. Asam pedas, segar, manis juga. Milk base-nya sama. Beda-beda sih tergantung ingredientnya apa. Kadang referensinya dari internet dan juga dari luar negeri. Biasanya lihat rasa-rasa unik terus tertarik untuk coba bikin. Awalnya ya agak bingung sih harus nyesuain juga, karena kalau bikin gelato tuh ada kayak formulanya. Jadi semuanya harus balance. Kalau nggak balance nanti bisa cepet lumer atau keras sendiri, jadi harus kayak familiar bikin resepnya juga, jadi butuh waktu. Kadang bisa beberapa, mungkin sejam bisa bikin resep, ada yang bisa beberapa hari juga tergantung. Single cup itu bisa dua rasa, itu Rp39.000. Kalau yang paling mahal itu yang pint, itu setengah liter buat dibawa pulang, itu Rp165.000. Kalau weekday dari jam 1 sampai 8, kalau weekend 1 sampai 9. Tapi belum operasional, masih belum normal karena pandemi, jadi bisa ganti. Tapi buka setiap hari ya, Mbak? Kita tutup setiap hari Selasa.